Daud, Nizam Abdul Razak dan juga Tuan Muhammad Fahim. Dari awal hingga ke akhirnya. Umar Hakim, Syami Zamri. Beliau dan juga Jordan Minta akan bertukar-tukar aksi beberapa pemain yang dipanggil ke skuad kebangsaan bawah 23 camp yang akan bermula dua hari lagi. Tandukan dari Syami Zamri, ada kejaran yang cuba dilakukan. Nantikan tekanan yang terus saja dilakukan oleh pemain seperti Jordan Minta dan lain-lain. Tasan baik, clearance jauh dari Atik. Memberikan kelebihan, berikan advantage. Dan jam yang pertama sudah menghadirkan satu gol. Belum bangun, masih lagi terbaring. Ini kali pertama mereka dibolosi dalam saingan langsung. Kali terakhir mereka bolos dua. Ialah Irfano. Kepintasan Aziz Zazani. Tidak dapat untuk emas. Aisar. Adam Nur Razlin. Satu gol di sini. Syami Zamri pada minit ke 12-13 perlawanan untuk meletakkan. Sambil di Kedah Far. Cuba melepaskan Minta. Ada sentuhan dari Adam. Ah, tapi tidak ada siapa yang berada di situ. Dahulu kanan Jordan Minta mendapatkan sentuhan tersebut dan kini Muslimuddin Atik yang terlepas, tetapi sentuhannya pula terlalu kuat membolehkan Adam Nur Razlin datang dan terus menemuinya. Di yang memisahkan kedua-dua pasukan, tidak banyak peluang, tapi yang memenanginya ialah Asnil Hafiz. Tapi Terengganu masih lagi dengan gerakan mereka. Aziz Zazani Minta. Pertahanan JDT berada di belakang. Masih lagi Syami Zamri hujam aksi. Nazul Izamil penjaga gol. Tandukan untuk mendapatkan Syami. Terjadi perlawanan, masih lagi diteruskan. Masih lagi tekanan untuk JDT. 7 kemenangan berturut-turut, rentetan itu tidak berakhir di sini. Datang dengan cukup pantas. Adam mengubah permainan, cuba mengubah ke sebelah kiri tetapi antaranya ke tengah saja. Akan mendapatkan peluang kedua. Jauh dari Adam. Jazzy dan juga Rafi Fikri kemasukan Syairul Fazli dan juga Najmuddin Akmal. JDT 2 memberikan mereka peluang untuk sambil jersey 19 Syafiq Daniel. Sebentar saja lagi diubah posisinya. Kedua dengan Najmuddin Akmal. Satu lagi pintasan di tengah-tengah padang. Se-JDT untuk menukar permainan ke sebelah kanan sekali lagi. Hanya reset saja. Adam Nur Razlin. JDT seperti biasa akan memulakan setiap dengan kelebihan jaringan sebanyak satu. Adam Nur Razlin.
Cuma mendapatkan Gabriel Nistelrooy. Jatuh. Nur Azlin terus saja. Buat Umar. Ini dia Alif. Masih lagi berada di atas. Adam Nur Azlin. Maukan Alif. Nashmudin. Ada terjahan baik. Adam Nur Azlin. Antara lolos untuk Jordan Minta. Dan cuba mengatasi Adam Nur Azlin. Dan terjahan. Antara lolos itu baik. Jordan Minta. Cuba untuk masuk ke dalam. Adam Nur. Percubaan yang ke-9 oleh Terengganu 2. Tak membenarkan JDT. Untuk sewenangnya masuk ke kawasan mereka. Adam Nur Azlin kehadap. Masih lagi fokus. Antaran itu jauh untuk Jordan Minta. Menggunakan kekuatannya untuk memastikan bola bersama dengan mereka. Jatuhan terus pada beberapa lagi saat. Yang berharga. Salahkan. Satu dah. Ini. Pertempungan di udara ini.